Labuan Bajo sebagai destinasi wisata setelah Bali terus berbenah. Sejumlah fasilitas dan pelayanan publik termasuk terus diperbaiki, termasuk masalah sampah. Bentangan pulau dan laut yang sangat indah membuat kawasan wisata Labuan Bajo terus didatangi oleh wisatawan. Semakin meningkatnya jumlah wisatawan juga membuat jumlah sampah semakin meningkat. Pemerintah setempat pun tak hanya membenahi kawasan wisata, namun juga menumbuhkan kesadaran warga dengan pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya. Puluhan siswa SD pun dikerahkan untuk melakukan bersih-bersih pantai. Yang kami lakukan adalah mengajak masyarakat di Labuan Bajo, pegiat-pegiat daur ulang, untuk melihat ini sebagai sebuah peluang ekonomi, jadi sekaligus juga membantu lingkungan. Menjaga kebersihan Labuan Bajo sangat diperlukan untuk menjaga minat wisatawan berkunjung. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Joseph Mario Antognino, iNews melaporkan.